ويصبح المفعول به عمدة بعد أن كان فضلة ويصبح واجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم وغير جائز الهذف بعد أن كان جائز الهذف والكلام عن سبب حذف الفاعل محله علم البلاغة وليس علم النحو كنيلا خير نائل أصل الكلام نال زيد خير نائلي وحذف الفاعل فصار نيلا خير نائلي فخير نائب Naibu failin, mudafun, wan, wana, ilaihi, wa khayru naib fa'ilin wa wa na wa na'ili ilayhi nawalu huwa al-ata'u baik maf'ul bih menggantikan kedudukan fa'il jika dihilangkan jika dihilangkan pada seluruh hukumnya pada seluruh hukumnya maka maf'ulun menjadi umda ba'da an kana fadlatan setelah sebelumnya dia fadla wa yusbihu wajib at ta'khir menjadi wajib diakhirkan ba'da an kana jaiz at taqdim setelah sebelumnya boleh dikedepankan wa ghairu jaizil hatf dan tidak boleh dihilangkan ba'da an kana jaizil hatfi setelah sebelumnya boleh dihilangkan wal kalam an sababi dan berbicara tentang sebab dihilangkan fa'il mahalluhu ilmul balago. Tempatnya ada di ilmul balago. Kenapa mereka hilangkan? Laisa ilman nahwi tidak ada dalam ilmu nahu. Kanila khairuna ili. Asal kalamna la zaidun khairuna ili. Maka dihilangkan fa'il maka jadilah nila khairu na ili. Maka khairu naib fa'il. Khairu mudab na'ilin ilin mudabun ilai. Nawal itu na'il dia adalah al -ataw dia bermakna ya pemberian pemberian atau perolehan pendapatan wa idahu di palpa ilu hasolatagirun pisurotil fiil kalau dihilangkan fa'il maka akan terjadi perubahan pada bentuk fiilnya. Tuba qala nazim rahimahullahu taala fa awwalal fiil idmuman wal muttasil bil akhir iksir fi madiyin waj'alhu min in fihi hmm. ini perubahannya maka awal fi'il domalah. dan yang bersambung dengan akhir kasrola pada maddi seperti wusila dan jadilahkanlah darimu jadikanlah dari fi'il mudhari di fatha itu sebelum akhirnya maksudnya ya pada maddi kan sebelum akhir di kasro. jadikanlah di fi'il mudhari di fatha kayantahi al makulfi seperti yang tahi dikatakan padanya yuntaha yuntaha diucapkan ketika dibuat majhul yuntaha terus qala syarih hafizahullah taala awal al fi'li udmum sawa'un kana madiyan aw mudhari'an thumma in kana madiyan iksir ma qabla al akhiri wa in kana mudhari'an iftah ma qabla al akhiri nahwu wusila yuntaha wa ma'ana yuntaha yuksoda hmm. kata beliau awal fi'il domalah sama, sama saja apakah dia mati atau mudari kemudian kalau mati kasro. apa yang sebelum akhir kalau mudhari fathah apa yang sebelum akhir seperti wusila dan yuntaha ma'ana yuntaha yuksod dimaksudkan summa nazim rahimahullahu ta'ala wasaniyat taliyat al Kal kal munazaah. Ini mulai menceritakan huruf keduanya, huruf kedua ketiga, huruf kedua setelah tak mutowa ah. tak mutowa ah itu wazan tafakalat tafakalat, ya tafakalat semuanya. Huruf kedua setelah tak, ah. Yaitu kalau fi'ilnya diawali oleh tak. Ah kal awali ja'alhu. Jadi kelas seperti huruf pertama yaitu domah. Jadi kalau di awal letak jadikan huruf kedua seperti yang pertama domah juga. Ia bila munazah tanpa ada perselisihan tanpa ada perselisihan. Terus kalau syarh hafidzahullah taala in kana al fi'lu mabdu'an bi ta'il mutawati aw bi ta'iz zaidati umuman fadumma al awwala wa al wal mutawatu Qabulu asaril fi'li Nahu kasartuhu fatakassara wa allamtuhu fata'allama wattakbiru bit ta'izati aula ditadakhulata'ul mutawa'ati wa ghayruha fataqulu fi ta'allama tu'ul lima wa fi fatakassara tukasira Itu kalau fi'ilnya diawali ta mutawa'ah atau tak tambahan secara umum maka di dhamma yang pertama dan kedua mutawa'ah itu menerima hasil dari pekerjaan sebelumnya. Dia kan ter. Mutawa itu maknanya ter, terdiam, terpukul. Berarti hasil dari sebelumnya. Seperti kasar, kasar tuhu patah kasaro. Saya mematakannya maka dia pun terpatahkan. Alam tuhu patah alama. Saya mengajarkannya maka dia pun terajarkan. Dan takbir dengan tak zaida itu lebih bagus daripada tamu tawa. Daripada tamu tawa. Supaya masuk tamu tawa dan selainnya. maka kamu katakan taal pada kata taalama tuul lima pada kata takasaro tukusiro ini sorop jadi lebih mudah terus. Kala Nazim rahimahullahu taala wasali saladi bihamzil wasli kal awali jalan kal kal awali jalan nahu bihamzil wasli kal awali jalan nahu Dan huruf yang ketiga dari fiil-fiil yang diawali oleh hamzah wasol maka berilah harokat sebagaimana huruf pertama yaitu diharokati dengan dom doma seperti ustuhli jadi kalau diawali oleh hamzah wasol doma pertama dan ketiga diawali oleh tak doma pertama dan kedua kedua seperti yang sebelumnya. Kalau syarih Taala tidakkan alfiilmu Hamzati <tuhli> bihamzati bihamzati waslin فَدُمَّ الأول والثالثة وهذا لا يكون إلا في الماد المزيد على أربعة أحرف لأن المضارئ لا يبتدئ بهمزة وسل والماد الثلاثي الثلاثي والربائي لا تكون الهمزة فيهما للوصل وإنما للقطع مثاله انطلق انطلق انكسر انكسر استحلى استحلي أي عده حلوا Kata beliau jika fiil diawali oleh hamzah wasol maka domain pertama dan ketiga dan ini tentunya tidak akan terjadi kecuali pada madi tambahan di atas empat huruf karena mudari tidak akan pernah diawali oleh hamzah wasol madi tiga empat tidak akan diawali oleh hamzah wasol tidak lain dia adalah Hamzah kot kot in ini jadi harus lebih dari empat contoh intolako ko untuliko inkasaro unkusiro istahala ustuhli itu addahu hulwan dia menganggapnya manis Tuma qala nazim rahimahullahu taala waksir awas mimma waksir awas mim fasulasiin uil ainan wa dammun ja kabu ini lain waksir berilah <tuh> harakat kasra awis mim atau ismam lah fa huruf pertamanya sulasiin uil yang dia tiga huruf tapi huruf pertamanya huruf ilah. Huruf pertamanya ya dia sulasi uil ainan. Dia ismam lafanya kalau dia sulasi ainnya diilal. Ainnya itu telah diubah dari waw atau ya, dan diubah menjadi alif. Waktu manja dan di doma juga datang berarti boleh kasro, boleh ismam, boleh doma kabu'a fahtumil. Seperti bu'a maka ihtimal. Maka mengandung kemungkinan bisa bu'a, bi'a, bu'i'a. Boleh tiga bacaan. Kasro, ismam, atau dommah. Suma kuala syarih hafizahullahu ta'ala. Lakal ismam wal kasro fil fi'li sulasiyil mu'alli aynan. Fadammu jaa kadalika. Mislu bu'a fahtumilu فاحتمل قبوله والكياس عليه وأخر الضم ثم لأنه أدأف اللغات الثلاث وإلا أينا أي قلبت ألفا نهو قال أسلها قوالا قوالا أسلها قوالا فإذا أردنا تغيير الصيغة من قو من قال فلنا ثلاثة أوجه, أوجه kila bil kasri wa huwal aqwa al, al ismam wa huwal majiu bi dhammatin yasiratin thumma al ikmalu bil kasri ad dhammu ma al wawi fatakulu kula baik dia kata belum boleh bagi kamu ismam dan kasro pada fiil tulati yang mu'tal ainnya yang telah di i'lal il ainnya dhamma kadang juga datang seperti itu seperti bua maka ihtimal dia menerima Hal itu dan kias alai diakhirkan doma lian adapun logotis thalas. diakhirkan doma kan itu yang paling lemahnya dari tiga bahasa tadi. O ainan ainnya maksudnya telah diubah menjadi alif berarti kalau tidak diubah tidak jadi tidak boleh dibaca tiga itu. Ini khusus yang telah diubah ainnya menjadi alif. Seperti kola asalnya kan kovala kalau kita ingin merubah bentuknya maka boleh bagi kita tiga sisi. Kila di kasro ini paling kuat. Dan boleh di ismam. Itu datangkan dengan doma sedikit. Kemudian disempurnakan dengan kasro. Antum katakan. Kui. Kui. Doma sedikit. Kui. Awal baru sempurnakan dengan kasro. kui la Kemudian abdomma al-wawi. Kemudian doma bersama waw. Fatakul kula. Ini tiga bacaan. Tumma nazim rahimahullahu ta'ala wa in bi syaklin khifa labasun yujtab wa ma li ba'a qad yara li nahwi habba hmm. wa in bi syaklin jika dengan harokat itu dikhawatirkan akan ada kesamaran yujtanab maka jauhi artinya kan tadi bisa tiga bacaan kila kuila ki kula kalau dikhawatirkan akan sama dengan maklum jauhi harokatnya kalau akan sama dengan maklum kasronya jauhi kasroh kalau akan sama dengan maklum dengan domanya, jauhi doma. Jauhi doma. Kemudian setelah itu. Apa yang berlaku pada ba' itu juga telah berlaku pada kata habba. Itu fiil mudo'af. Boleh juga tiga bacaan. Kalau dikasih maju, boleh hibba, huibba, hubba. Boleh kasro, boleh ismam, boleh doma. Pada fiil mudo'af. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا حصل لبس بشكل من الأشكال الثلاثة المتقدمة بين الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول فاجتنب ذلك الشكل. فمثلا سام لو أسندناه لو أسندناه إلى ضمير متكلم أو مخاطب بعد بنائه للمفعول بضم فبضم. ثم بالكسر سمت بالإشمام فيحصل اللبس بالضم فقد يكون مغير الصيغة وقد يكون غير مغير الصيغة فتمنع هذه تمنع فتمنع هذه الصورة لحصول اللبس ونحو باء يحصل كذلك اللبس في حالة الكسر. بيت كتب الله إذا حصل لبس بشكل Jika terjadi kesamaran dengan adanya harokat. Mina askal dari harokat-harokat asalasa as yang ada. Al-Mutaqaddima yang telah lewat. fa'il -fa wal lil Antara fi'il yang dibangun untuk fa'il atau fi'il yang dibangun untuk maf'ulnya. Fi'il maklum atau majuhun. Fajatanib maka dalikal harokat itu. Masalah, contoh. Sama' Ini kan sama kalau kita tafsir begini. Sama-sama samu sama sama ta sumna. Paham kan? Sumna. Kata bahwa lalu asnat nahu ila domir mutakallim. Kalau kita sandarkan kepada domir mutakallim. Yaitu sumtu. Au mukhotob sumta. Ba'da bina ihlil maf'ul. Setelah dibangun di atas majuhul. Bidda fa biddom, Maka dengan doma sum. Jadinya juga sumtu, sumta, bil kasri. Dia dengan kasro, kalau antum ini simta bil ismam. Wabil ismam dan dengan ismam. Untuk paham ini? Coba nah kalau kita buat maklum tasrif. Sama-sama samu, sama-samata, sumna, majuhul, stima, atau suma. Coba dulu tasrif suma, suma 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 sumu suma sumata sumna mirip tak antara maklum dengan majhul maka jangan ambil doma. ambil yang kasro supaya menjadi sima 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 simu simat simata simna kalau antum ambil yang di domma maka akan sama dengan ma maklum antum paham ini beda nanti yang di kasro baa 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 ba'u baat baata bi'na kan begitu kalau antum malah ambil kasro bi a bi a bi a bi u bi at bi ata bi -na. samar lagi. Jangan ambil kasro, ambil doma bu na bu a bu a bu a bu -a, bu a bu a bu u bu at bu ata bu na. Jadi jauhi harokat. Memang dia boleh tiga, tapi kalau akan samar dengan maklum jauhi itu harokat. Seperti ini sama. Jangan bilang sum -ta, tapi bilang apa Simta. kasro. Kasro, karena maklumnya sum maklumnya sum. Itu dijauhi. Wabil ismam atau paling tidak antum baca ismam saja. Baca ismam saja. Iya, supaya beda. Supaya beda. Supaya sulul subit Maka akan terjadi kesamaran kalau antum doma. Betul kan? Kalau antum doma. Sama-sama samu, sama-sama suma suma Suma-suma sumu, sumat-sumata sumna. Sama. Jadi akan terjadi kesamaran dengan Tomah. Maka kadang itu akan menjadi mugoyeru Padahal kadang juga fakodaya Kadang dia tidak diubah bentuknya. Fatumna Maka tidak boleh bentuk ini karena akan terjadi kesamaran. Tidak boleh bentuk ini karena akan terjadi kesamaran. Sepertinya juga adalah ba'a. Ba'a. Ya suluk kadali kalap sepi halatil kasro akan terjadi hal itu kesamarannya tapi ketika antum kasro gini kan ba tuan ba a, ba a, ba bau baat baata bi na kan begitu jadinya kalau antum kasro bi a. bi a bi a bi a bi u bi at bi ata bi na sama jauhi kasronya doma kalau majuhul bu tak bu na doma supaya jauhi iya pak indah dalik terus ثم قال الشاعر حفظه الله تعالى فعند ذلك نمنع الكسر في بعت وضم في سمت فتقول كل واوي نمنع فيه الضم وكل يايي نمنع فيه الكسر الا ما كان مكسور العين من الواوي مثل مثل خوف اصلها خبف فعند الاسناد يلتبس بالمكسور فنمنعه تبعا للياء liliyai Lili li liliyai wamaliba'a qad yaralu nahwi hab ay ma sabata liba'a min al salasati min salasati yasbutu li kulli fi'lin mudha'afin min al-minasulasati wa huwa makana ainuhu walamuhu min jinsi wa min jinsin wahidin kasyadda adda habba إلى أن اللغات هنا من حيث القوة تختلف فضم أقوى فضم أقوى اللغات ثم بعد ذلك الإشمام ثم الكسر وقرئ الشذوذ هذه بضاعتنا ردت إلينا وقوله ولو, رد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون wattafaqal asharatu ala dhommi fil maudiaini. Baik. Kata beliau ketika fa inda dalik maka ketika itu namnaul kasr fi bi kita tidak boleh kasro pada kata bi itu. Wa fi sum tidak boleh domah pada kata sum tu. Fataqulu kullu wa wi namna fi Itu ucapannya. Maka kita katakan ya semua yang waw kita yang asal ainnya waw kita halangi domba. Kullu Setiap yang asalnya ya, kita tidak boleh kasroh. Illa makana maksurul a'in minal wawi. Kecuali yang di a'innya itu wazan fa'ilah. Itu tadi berlaku pada fa'ala. Itu berlaku pada fa'ala. Aslinya. Karena ba'a fa'ala sama fa'ala. Kecuali yang di a'innya itu fa'ilah. Dari yang waw seperti khofa. Asalnya kan khofifah. Ketika disandarkan akan samar padanya kasro. Maka kita tidak membolehkannya kasro karena ikut siapa? Iya, ikut pada mia Karena harokat, kalau wazan fa'ala, fa'ula, harokat sesuai dengan huruf yang hilang. Kalau wazan fa'ila, harokatnya adalah harokat perpindah, perpindahan dari ain ke fa. Itu yang kita ambil di sorob, di mifta. Di mifta. Kemudian kata beliau wa maliba aqdayura we have. Yaitu apa yang tetap untuk ba'a dari sisi tiga tadi. Tetap juga untuk setiap fi'ilmu do'ab dari tulasi. Dia adalah apa yang a'in dalamnya dari satu jenis. Seperti syadda, abdu, habba. Kecuali illa hanya saja logot, huna, bahasa di sini. Dari sisi kekuatan berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan eh kasro dulu itu yang paling kuat kemudian ismam, kemudian dom, doma. Kalau ini, kalau pada fiil mudo'ab apa? Di sini dari sisi kekuatan beda. Doma dulu lebih kuat. Itu akwal logot pada kata mudo'ab. Kemudian setelah itu ismam, kemudian kas, kasro. Berarti kebalikan dari ajwab. Paham kan? Kalau fil fi ajwab, paling kuat kasro. Kemudian ismam, kemudian dom, Doma. Kalau mudo'ab paling kuat doma. Kemudian ismam, kemudian kas, kasro. Jadi beda sisi kekuatannya. Wakuri asyududan dan dibaca syat ayat hadihi bidho atuna riddat ilaina Asalnya ruddat di doma. Itu yang paling kuat. Malah dibaca dengan riddat itu yang paling lemah. Maka dianggap bacaan ini apa? Syat. Ia wa dan firman Allah Ta'ala walau riddu laadu limanuhu anhu wa innahum lakadibun riddu caranya kan riddu itu yang kuat ini dibaca riddu yang tidak kuat Syat. Wat asyara. sepakat ahli qur'an yang sepuluh alat domi fil mauti untuk doma pada dua tempat itu dia baca riddat ilaina. dan dia baca riddu laadu itu perubahan-perubahan fi'in. Kemudian setelah itu untuk ma lifa ba'a limal ain itu insyaallah kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Jadi seperti itu kalau sorof. Untuk sorop itu mudah. Cairnya, bait-baitnya cepat kita ambil bisa lebih banyak. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Lanjutan pembahasan. Cukupkan subhanakandik syedolai lahilantasifik.